Pon Gelora Bandung Lautan Api tanggal 2 Juli 2023 kick off pukul 3 sore. Telah hadir bersama kita pelatih Manusia Sampai kemudian pemain Sali, dan sebelum pertanyaan dari teman-teman, pelatih dan pemain akan menyampaikan dulu persiapan tim dalam dari Madura di Kepulauan Riau, dan juga komentar
Essa pergunta aí, ela fica para qualquer equipe, a gente pode chamar esse sentido. Uma língua não entra na competição sem ter sentido. Ele acabou papapoleira, vai ganhar a papo dele, e é um target crítico de dar uma liga para se juarar. Yang pasti Madura masuk di dalam liga ini untuk kasih terbaik buat masyarakat Madura. Kalau kita bisa, ini belum tahu, ini baru mulai liga. Tapi kita mau akhir kompetisi menjadi juara. Besok kick off pukul 15.00. Saya Jatika Sadili, media officer. Di samping saya ada perwakilan dari tim, Coach Mila, kemudian Bang Teja, didampingi sama Coach Bes. Sebelum pertanyaan dari teman-teman, Coach akan memaparkan kesiapan tim menjelang pertandingan besok. Pagi, coach. Season. For me, for the club, for the players, it's one season with many possibilities. I think we made a very good team. Now start the season. We want to be very close with the Bogotá, with the persons come the stadium or stay with the team. I hope we haven't problems with the persons in the stadium. The idea is the people come for the stadium for what they perceive, enjoy with your team, enjoy with the play. This is the idea. If it's possible, we can win the match, it's perfect, no? But this is my idea tomorrow, no? The more important, the persons, the people in Bogotá is correct in the stadium, don't have problems, and after the people enjoy, and the people enjoy, it's possible to win the match. Okay, pelatih sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Dia, klub, dan pemain sudah tidak sabar. Terus pada musim ini ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa? Karena kita punya tim yang bagus. Dan musim ini juga pelatih dekat dengan Bogotá, jadi ini juga Bogotá dekat dengan tim. Harapannya tidak ada masalah besok di stadion. Terus harapannya penonton yang datang ke stadion bisa menikmati pertandingan, bisa menonton pertandingan dengan nyaman. Terus tentu harapannya besok bisa meraih kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pemain. Seperti bilang tadi, kami juga pemain sangat antusias untuk pertandingan besok karena liga kembali bergulir. Kami pemain siap untuk pertandingan besok. Mudah-mudahan kami bisa memberikan penampilan.
berikan terbaik, miss terbaik, kemenangan untuk Boboto yang selalu bersupport, untuk keluarga yang selalu bersupport, dan untuk tim ini kecepatan. Terima kasih. Untuk ya, this is normal in all of the teams, many changes with the new rules. New players, for me it's good for the league, for the competition. I think normal come the new players, find the players, sure improve the competition. Madura always is one thing very, very, very dangerous. Always your new starts in the leagues is very strong, but I respect about Madura. Have one very good idea, have very good players, but only thing in win a match, we have the possibility for playing our home. This is important. We want the help of the Bogotá. Only demanding for the Bogotá support in 90 minutes. Support in 90 minutes after with the result, it's possible to be happy, to be sad for the result. But the more important is the union between the players, the team, with the persons in the stadium. This is the more important. For this, demanding for the Bogotá, the 90 minutes, the fight, the support for the team. Okay, tomorrow is very difficult the match, but with the one player more in the stadium, with the people, it's more easy. Okay? Oke, normal ketika di setiap tim itu ada banyak perubahan, terus kita tahu juga ada peraturan baru yang membuat perubahan tersebut, dan menurut Coach Luis perubahan akan peraturan itu bagus untuk liga, bagus untuk kompetisi, dan dengan datangnya pemain baru, khususnya pemain asing baru, tentu akan meningkatkan kualitas tim tersebut. Terus kalau Madura United sendiri adalah tim yang berbahaya, ya, sangat berbahaya, selalu start dengan kuat di awal liga. Dan Coach Luis dia sangat respect dengan Madura United karena mereka punya ide bermain yang jelas, mereka juga punya pemain yang bagus. Terus untuk memenangkan pertandingan besok, Persib Bandung membutuhkan support dari Boboto, membutuhkan dukungan dari Boboto 90 menit. Jadi hasil di lapangan mungkin bisa bagus, bisa jelek, tetapi dia minta kepada para pemain, kepada juga dengan Boboto untuk bersatu di pertandingan besok dan memberikan supportnya sepanjang 90 menit pertandingan. Ada pertanyaan nih, Adit, buat Coach, bermain di pertandingan besok dan seperti apa sekarang kondisinya? Kemudian untuk Teja, Teja sempat mengalami insiden waktu latihan kemarin cedera. Lalu seberapa besar sih pengaruhnya cedera tersebut terhadap persiapan Teja sekarang? Oke, sure. The two players play tomorrow, but I don't know if the start is possible. One player of the two, one player playing the start, another player is possible for your condition playing the second half. This is my help. Okay, tentu dua pemain besok akan bermain ya di laga melawan Madura United, tapi tidak tahu sampai sekarang kira-kira siapa yang akan main di awal, atau mungkin ada yang main di babak kedua karena melihat kondisi. Itu akan kita putuskan hari ini. Kalau dari Teja sendiri, cedera kemarin sih itu hal biasa seorang penjaga gawang, karena kita hampir setiap hari latihan dengan tangan, jadi itu tidak ada masalah. Dan Teja cuma libur 3 hari kayaknya. Dia cuma libur 3 hari di Jogja, di Tranikir, Teja udah kembali latihan lagi, kembali latihan normal. Jadi itu kayaknya tidak terlalu berpengaruh untuk penampilan. Satu kita yang lagi ya. Lima laga perdana selalu jadi krusial untuk sebuah tim. Terus yang kedua, menghadapi Madura United dengan skuad pelatih dan sebagainya pemain asing yang baru, itu adalah sebuah analisis.
very much. But we work all precision. We think about to be strong in defense, to be strong in a very good organization. We know Madura is a very good team, always start their seasons very good. But we really one match very difficult, very close. But for me, it's, like I say, respect for Madura, but for me it's the more important the projection of the my team, the projection of the Brazil. We have a very good start, because it's important for the confidence of the players, it's important for the Bogotá, for the persons follow the team. And the idea is tomorrow we play in our home, we have competitive, we have thinking in making a good match. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk persiapan laga besok sebenarnya kita sudah berlatih sejak pre-season. Contohnya misalnya kita sudah salah satu fokus kita di pre-season adalah berlatih defense. Karena itu permasalahan di musim lalu. Terus Madura juga kita tahu setiap kali memulai liga itu mereka selalu bagus. Tapi kita siap, besok saya yakin pertandingannya akan ketat. Terus respect juga untuk Madura, saya ulangi lagi. Tim ini punya proyek, punya harapan ke depannya. Kita punya tim bagus dan harapannya besok bisa langsung bermain bagus di start. Karena apa? Karena penting untuk kepercayaan diri para pemain, kepercayaan diri juga para Boboto. Jadi besok juga kita akan main di home kita. Jadi harapannya pemain bisa keluar ke lapangan dengan bermain kompetitif. Satu pertanyaan terakhir ya. Berlebih karena kerja masih punya mimpi untuk bawa Persib juara. Oke, terima kasih. Semoga pertandingan besok berjalan lancar dan session kedua jam 15.45 terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.